Nah, jadi gimana Mas Reno? Udah bagus? Bagus. Nah, jadi Mas Reno ini newbie, teman-teman. Penghobi baru gitu ya. Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman Jalurs, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, buat teman-teman yang udah lama gabung, saya ucapkan terima kasih. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Oke, di video semalam saya diajak Mas Reno ya untuk unboxing langsung di JNE ya. Jadi karena Mas Reno beli unit tuh online, beli unit online, kemudian jadi karena ragu saya diajak ke kantor JNE dan kita unboxing di sana, dan kemudian juga saya tes, dan hari ini kita tes akurasinya ya. Intinya langsung kita tanya aja lah Mas Reno-nya gimana, udah bagus atau belum gitu ya. Oke teman-teman, ini unitnya ya, Predator Tactical. Nah, Predator Tactical panjang laras 60, teman-teman, panjang laras 60, peredam BSA standar tapi suaranya udah lumayan hening lah, udah cukup ya. Ini Predator Tactical, setelan power sudah ada langsung di sini, teman-teman ya. Nah, jadi ini punya Mas Reno. Jadi Mas Reno belinya di pakai aplikasi apa, Mas? JDID. Pembayarannya COD, Mas ya. COD. Pembayaran COD. Nah, jadi Mas Reno ini meminta saya untuk unboxing. Nah, jadi videonya yang semalam itulah saya unboxing langsung, dibawa langsung ke JNE saya gitu ya. Nah, oke, jadi kebetulan JNE-nya kan langganan saya. Biasa saya ngirim paket dari situ kalau ada teman-teman yang servis. Jadi ya kebetulan aja, jadi saya dibawa Mas Reno ke situ kan. Jadi untuk memastikan aja, karena kalau di situ kan kita hanya bisa apa ya, memastikan unitnya betul-betul ada, betul-betul pas sesuai dengan yang dipesan. Kemudian dites satu kali tembak ya, seperti yang di video semalam kan, yang mungkin teman-teman udah nonton semua lah ya. Jadi seperti itu udah pasti udah cocok pesanannya sesuai dengan yang di aplikasi, dan ternyata di situ kita harus membayar dulu baru boleh dibuka. Nah, kemudian kalau umpamanya tidak sesuai, uangnya juga tidak bisa dikembalikan gitu, tidak bisa kita ambil lagi, tapi masih melalui proses gitu. Barang tetap dikembalikan tapi uang tidak bisa kembali ke kita. Nah, namun uang tersebut juga tidak langsung ke sellernya, masuk ke rekening bersama JDID-nya gitu. Jadi mungkin ya, ini informasi lah buat teman-teman mungkin yang mau beli via online. Jadi pastikan kalau yang namanya beli kita pakai aplikasi, kemudian saat kita mau melakukan pembayaran itu dialihkan, itu sudah jelas jangan dilanjutkan pembayarannya itu. Tapi kalau masih lanjut pakai aplikasi JDID atau Shopee atau Lazada atau Bukalapak, itu berarti masih menggunakan rekening bersama. Jadi yang namanya uang yang kita bayarkan itu masih masuk ke rekeningnya aplikasi tersebut, ke admin rekening admin tersebut gitu. Jadi informasi aja, dan ternyata Mas Reno udah membuktikan ya online. Saya juga heran kok ada ya apa namanya, unit di luar Pulau Jawa bisa COD gitu. Ternyata gitu, kita sempat jumpa juga kemarin malam, kita ngopi bareng. Ternyata pakai aplikasi JDID gitu ya. Nah, jadi informasi buat teman-teman. Nah, jadi gimana Mas Reno? Udah bagus? Bagus. Nah, jadi Mas Reno ini newbie, teman-teman. Penghobi baru gitu ya. Jadi tadi nembak juga ya, karena Predator ini memang identik powernya kencang. Gitu, identik powernya kencang. Dan Mas Reno juga mintanya memang yang agak kencang gitu. Jadi karena di sini ini banyak ini, teman-teman. Banyak hama monyet ya. Ya Mas ya, banyak hama monyet. Jadi kalau kenceng kan bisa untuk nakut-nakuti, suaranya kenceng gitu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi apa ya, masukan buat teman-teman, pengalaman buat teman-teman. Intinya satu pesan saya ya, kalau beli online pastikan memang terpercaya lah gitu. Sebetulnya banyak teman-teman, banyak seller-seller yang apa ya, ya dari salah satu teman-teman lah yang udah WA saya itu menjelaskan semua, "Mas, seller ini saya baru beli begini-begini," tapi tidak mungkin itu saya apakan di sini gitu.
karena saya juga apa namanya ya sudah membuat videonya. Jadi memilih Siren itu seperti apa, teman-teman bisa lihat lah. Sudah beberapa bulan yang lalu lah saya upload. Jadi kalau memilih seller ya itu, apalagi kalau seller yang udah ada nomor WA-nya langsung ya, pembayaran via komunikasi via WhatsApp, itu usahakan betul-betul. Kalau punya kartu kredit Kredivo itu bisa juga. Kalau punya kartu kredit apa? Kredivo. Oh, kartu kredit. Oh, Kredivo. Iya. Oh, bisa juga kredit melalui. Oh, melalui kartu kredit Kredivo juga bisa ternyata. Nah, jadi seperti itu informasi lagi ya, satu informasi lagi. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya mungkin beberapa hari ini belum ada tutorial ya, tapi insya Allah akan selalu ada tutorial. Ya intinya saya kalau memberikan video tutorial, saya melakukan tes dulu, saya bereksperimen dulu, saya cari benarkah enggak ini seperti itu, baru saya bagikan ke teman-teman gitu. Jadi saya enggak sembarangan asal bagi, asal ngupload video, enggak. Nah jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber saya yang sudah lama gabung dan yang buat selalu sharing sama saya. Terima kasih sudah percaya sama saya ya, selalu sharing ya. Sekarang ini dalam satu hari bisa 50 WhatsApp yang masuk teman-teman. 50 WhatsApp yang masuk itu dengan 50 permasalahan yang berbeda. Teman-teman bisa bayangin lah. Saya mikir sendiri. Nah intinya saya hanya bisa mendoakan teman-teman supaya sehat semua, subscriber saya, dan saya juga doakan supaya sehat ya teman ya, supaya masih bisa diajak sharing, masih mau berbagi ilmu. Tentunya satu lagi ya, gratis, nggak ada biaya gitu ya. Yang sharing lewat WA mungkin bisa teman-teman tanya lah, bisa komentar apa benar banyak yang sudah lama sharing sama saya, apa pernah saya meminta uang untuk hal itu, tanya saja. Nah oke teman ya, jadi sampai di sini aja, berhubung waktu juga udah sore ya. Kebetulan tadi sih datangnya juga udah sore. Oke, sekali lagi buat yang baru nonton, baru gabung, jangan lupa langsung aja like, share, comment, subscribe. Karena apa? Karena channel Jarsveo, channel satu-satunya di Indonesia yang adminnya mudah diajak sharing. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.